Halo friends, jadi hari ini aku bakal bagi tutorial ke kalian gimana cara pakai soft lens bagi pemula. Untuk soft lens, aku pakai merek X2 yang silver. Ini warnanya silver, kayak abu-abu kayak gitu. Nanti aku bakal tunjukin pas aku udah pakai. Dan untuk airsoft lensnya, aku juga pakai merek X2. Jadi dalamnya itu kayak gini. Ini soft lens aku udah pernah pakai, aku udah pernah coba. Jadi aku udah masukin ke tempat soft lens aku. Dan aku udah masukin ke sini. Di tempat soft lens ini udah isi kaca. Dan ini adalah tempat soft lens. Ini isinya air soft lens yang aku tuangin ke sini supaya lebih kecil dan lebih gampang dibawanya dan bisa masuk ke kotak. Oh iya, banyak juga yang langsung pakai tangan untuk pemakaian soft lens itu, tapi aku saranin lebih baik menggunakan alat yang udah disediakan kalau kalian beli kotak soft lens. Nah, ini alatnya. Ini adalah capit untuk ambil soft lensnya dan ini adalah alat untuk pasang soft lens di mata kalian. Jadi ini adalah soft lensnya. Kita akan ambil soft lensnya terlebih dahulu. Aku biasa menghilangkan air soft lensnya karena aku nggak bisa pakai soft lens kalau masih ada airnya yang menggenang di soft lensnya. So kita taruh kayak gitu. So ini kita taruh kayak gini. Kita bakal pasang soft lensnya. Oke guys, jadi itu adalah tutorial pakai soft lens bagi pemula dari aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini supaya aku lebih semangat lagi untuk berkarya dan bagi tutorial buat kalian semua. So, see you in my next video. Goodbye!